Ini buat pelangan atasnya. Nah, ini buat nyetel kusen, guys. Di sini untuk aduan sudutnya buat ke apa? Tiangnya ke bawah. Jadinya harus disudutin, jadi apa dibukain jadi nanti ke situ. Ke tiangnya itu. Jadi ini buat atasnya. Ini. Nah, nanti setelah ini dibuka ya itunya dicopot pakai pahat atau atas. Nah, kemudian ini dicopot, guys. Copotin lagi ininya. Nah, seperti ini. Jadi si tiang nanti kusen buat tiangnya sini, jadi harus ngaduk ke situ, jadi buat sudutan sini. Nah, ini ini buat tiangnya, guys. Nah, itu sama buat tiangnya. Nah, ini, guys. Kayu alba sama mahoni, guys. Nah, ini yang sudah tadi diatur ya. Ini selanjutnya kita merakit, guys. Rakitannya. Selanjutnya ini ngukur dulu. Di garis dari patokan. Masuk ke profesional. Dan ini lebarnya sini 80, guys. Ini standar pintu ya, 80 untuk pintu kamar.
guys, diukur sini. Ini ketinggian standarnya 170, jadi 1 meter 70 ya. Sama kiri kanan. Nah, ini ketinggian 1 meter 70. Kecil dari sini sama. Jadi ini harus rapi, harus sejajar sih maju. Jadi tanah di sana biar enggak cekah gitu, guys. Cekah gimana sih bahasa Indonesianya? Apa sih cekah? Biar enggak buka gitu. Jadi ini harus sejajar rata gitu ya, sini. Oke. Sekian. Balanya sekolahnya nih. Hol? Ngawar? Ini cerita juga sih kayaknya. Saya sudah nabuh. Oh, kalau dia sudah nabuh sih. Oh, itu sudah nabuh. Ini sudah nabuh. Mungkin sih. Jadi di sini. Guys, jadi ini harus rapi, guys. Nah, sini sudah rata. Jadi kalau tidak rata harus diselut lagi nih. Burungnya sudah bagus rapi, aduan selutnya. Sudah tidak bisa, guys. Ini pasang buat tanah nih, guys, biar gak rubah nanti. Jadi ini jangan sampai berubah. Ukuran jadi harus pas biar kekunci gitu, jadi ngepres. Kemudian ditahan. Biar gak berubah ukurannya, guys, jadi kesananya biar gak bengkok gitu, guys, jadi sejajar lurus. Dan itu kesepannya sampai ini melenceng, jangan sampai melenceng. Selanjutnya yang kiri juga sama ditahan. Sini tahan gak, guys, jadi biar gak rubah gitu. Terus tahan. Ini paku lagi, guys, tahanannya biar kuat. Nah, biar ngepres. Jadi setiap sudutannya harus ngepres, guys, kesana. Mantap, guys, kenceng banget. Nah, ini kanan udah, guys. Kemudian untuk yang sebelah kirinya sama, jadi harus sejajar sini sama yang ini nih, guys. Nah, ini sejajar kesana. Nanti dikupas sini, jadi sih buat nyangkut nanti adukan yang baru. Nanti belumnya ganti ya, kalau baru mungkin jadi nyangkut di situ biar ada sangkutan, guys. Guys, sudah jadi. Oke. Ini sudutannya harus berarti juga harus rapi rata. Dan ini kayunya kayu albasia, guys. Guys. Tuh, ini udah beres, guys. Satu. Tuh. Ini udah selesai, guys. Jadi ini udah ditahan ke sana biar gak robah, atasnya juga ditahan. Kemudian ini rata. Ini paku udah kenceng banget. Nah, jadi gak berubah, guys, tuh diangkat juga gak berubah ini. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe-nya, guys.